Halo sahabat humas, siapa nih yang suka makan sayur? Pasti sahabat humas tahu dong gimana dampak positif dari suka makan sayuran. Apalagi jika sayuran itu berasal dari kebun sendiri. Nah, berikut ini terdapat beberapa tips bagi sahabat humas yang ingin menanam sayuran favorit di kebun rumah. Tentukan lokasi yang tepat. Sahabat humas perlu memilih lokasi yang mendapat sinar matahari dengan baik. Karena sayuran membutuhkan setidaknya 6 jam sinar matahari langsung setiap harinya. Ambil ukuran peta kecil. Selalu mulai rencana untuk memiliki kebun sayur dengan peta kecil dan dengan sayuran yang mudah ditanam. Strategi penempatan tanaman. Menempatkan tanaman terlalu berdekatan akan sulit untuk memberi mereka air, nutrisi, dan sinar matahari. Benih dan air. Pilih benih yang berkualitas tinggi dan coba tanam selama musim hujan. Serta beri mereka jumlah air yang benar di pagi dan malam hari. Membuat rencana tanam. Sahabat humas bisa menulis tentang rencana seperti kapan mulai menanam benih, sampai kapan harus memberi mereka kompos dan lain sebagainya. Hal ini akan membantu sahabat humas untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan waktunya. Sudah siap berkebun di rumah?